bersama-sama di dalam channel Jimmy TRG. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada tahun 2008, English Premier League digemparkan apabila Sheikh Mansour dan Abu Dhabi United Group telah membeli City, dan mereka telah menaik taraf Manchester City menjadi salah sebuah pasukan gergasi dunia. Keadaan yang sama pasti akan berlaku kepada Newcastle United apabila mereka akan memiliki pemilik terkaya di Liga Perdana, sekiranya Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menyelesaikan pengambil alihan sensasinya. Hal ini karena era Mike Ashley bersama Newcastle dilaporkan bakal berakhir selepas Public Investment Fund of Saudi Arabia semakin menghampiri untuk mengambil alih pasukan dengan nilai 300 juta. Jika pengambil alihan ini dimuktamadkan, senarai pemilik pasukan terkaya dalam Premier League bakal berubah selepas proses penjualan pasukan di Newcastle oleh Mike Ashley berjaya disempurnakan. Berikut adalah senarai kekayaan 20 pemilik pasukan di Premier League yang dikeluarkan oleh TalkSport mengikut urutan 20 ke nomor 1. Di mana kedudukan klub pilihan Anda? Kuat atau lemah sebuah klub tidak bergantung sepenuhnya kepada keuangan semata-mata. Good luck. Berjumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye. Thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.